Dan pemirsa, memperingati Hari Dongeng Anak Sedunia, MNC Peduli melalui MNC Media bekerjasama dengan MNC Animasi, Just for Kids Magazine, dan Kampung Dongeng Indonesia melakukan kegiatan sosial mendongeng untuk anak-anak. Tak hanya mendongeng, anak-anak usia sekolah dasar yang tinggal tak jauh dari Kampung Dongeng juga diajak membuat kartu ucapan serta permainan menarik lainnya. Keceriaan tergambar dari raut wajah anak-anak di Ciputa, Tangerang Selatan saat mengikuti kegiatan memperingati Hari Dongeng Anak Sedunia. Nadine, salah seorang peserta yang hadir, selain mendengarkan cerita dongeng, ia juga lebih aktif belajar bersama teman sebayanya. Menurut saya acara ini sangat menyenangkan, terus menambah ilmu pengetahuan untuk anak, terus jadi jarang-jarang megang gadget. Dalam rangka Hari Dongeng Anak Sedunia yang diperingati pada tiap tanggal 20 Maret, MNC Peduli melalui MNC Media didukung oleh MNC Animasi dan Just for Kids Magazine. Bekerjasama dengan Kampung Dongeng Indonesia, menggelar kegiatan sosial mendongeng untuk anak-anak di Kampung Sawah, Ciputa, Tangerang Selatan. Selain mendongeng oleh keawam, dalam kegiatan ini anak-anak juga diberikan bingkisan. Acara yang sangat mendidik dan juga memberikan supportnya kepada anak-anak, karena memang kegiatan-kegiatan seperti ini kan memang secara rutin kita lakukan. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli akan terus menyelenggarakan kegiatan ramah anak untuk meningkatkan kreativitas dan minat literasi anak agar lebih baik. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews, melaporkan.